Waalaikumsalam. Selamat pagi, Averos Arsila. Mau ngapain kita hari ini? Bikin. Ada kaleng. Kayak gini. Mau diapain? Hati-hati ya. Oh, ini namanya mau bikin engrang. Kita siapin dua kaleng. Tali ya, talinya kayaknya yang aman sih pakai ini lafi ya biar nggak sakit. Terus nanti di bawah, nanti ini mau kita bolongin, Fer. Dibolongin, bawahnya diikat. Bisa pakai kayu kecil. Nah, kita nggak ada kayu, kita pakai ini, kabeltis. Yuk, kita coba dulu yuk. Yuk. Kita bolongin ya. Iya. Coba diukur dulu kakinya. Coba berdiri di sini. Naik. Oke, nanti ini kayaknya diikatnya. Oke, kita coba dulu ya. Nanti jinjit jadinya. Nah, ini udah dibolongin ya, ini juga dibolongin. Kita coba sekarang bolongin tengahnya, oke? Pakai palu. Pakai palu. Tung tung tung. Nanti minta tolong ayah untuk bolongin ya. Nah, terus kalau kayak gini udah. Terus ininya dimasukin. Tuh, keluar. Nah, ini bisa sih diikat aja tapi biar kuat. Nah, ini kabeltisnya kita masukin dulu. Nah, ini diikat sini. Kita coba dulu ya, Fer, oke? Oke. Oke, oke. Dua-duanya ya kita bikin gini ya. Lihat sini, Fer. Nah, ini jadinya gini, teman-teman. Nah, ayo. Coba peres dari sana, Fer. Dari sini, sana. Jalan sini. Dari situ, jalan di sini. Madep sini. Nah, kita lihat Mas Feras. Masukin. Kayak pakai sendal jepit. Nah, satunya. Nah, dicoba ya, dijaga keseimbangannya ya. Kalau pas jalan, diangkat. Nah, hati-hati ya. Nah, kayak gitu. Ya, coba lagi? Nggak apa-apa. Kita bikin satu lagi buat Sisil ya. Ini buat latihan keseimbangan. Oh ya, nanti kalau mau bolongin, dari luar ya, soalnya kalau nanti dari dalam terus keluar di sini tuh tajem. Nah, tajem kan nih, bahaya. Tapi kalau malunya makunya dari luar ke dalam, sininya nggak tajem. Ini bagian akan diinjek, jadi aman. Nah, ini udah jadi nih, ini punya Mas Feros, ini Mbak Sisil. Hati-hati, ini melatih keseimbangan. Oke. Hati-hati ya, untuk pertama mungkin harus dijaga sama bapak ibu ya, karena kalau jatuh lumayan juga. Tapi nggak apa-apa sih, biar belajar jatuh juga, ngerasain jatuh, karena jatuh itu merupakan dari pembelajaran ya, Fer ya. Yaudah, pamit dulu, Fer. Seneng nggak punya mainan ini? Mainan dari barang-barang yang ada di sekitar rumah dan menyenangkan. Oke, pamit dulu. Arsila pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.